And we're back again on Entertainment News. Yap, dan tentunya setelah sukses digelar malam Grand Final NEST Academy 2013 dua hari yang lalu, NEST Academy akan kembali memberikan kejutan tentunya untuk para penonton setia NEST Academy. Yes, dan bukan cuma student NEST Academy aja yang akan tampil spesial dalam acara tersebut. Betul. Tapi juga ini ada yang paling-paling spesial. Ini paling spesial banget. Itu ada kepala sekolah NEST Academy, yaitu Agnes Moe. Yang juga akan memberikan pertunjukan yang spesial pada konser inaugurasi NEST Academy 2013. Check it out. Program NEST Academy 2013 telah menyelesaikan malam Grand Final pada minggu lalu. Program unggulan NET ini lagi-lagi akan memberikan kejutan dengan mengadakan konser inaugurasi NEST Academy 2013. Good people, pada kesempatan ini, tim Entertainment News mendapat kesempatan untuk mengikuti tim NEST Academy yang sedang melakukan kegiatan meeting yang membahas persiapan konser inaugurasi NEST Academy 2013. Iya lagi, jadi kemarin malam kan habis acara graduation-nya gitu istilahnya, mereka dikasih ranking 1 sampai ranking 4. Jadi hari ini sebenarnya kayak semi apa ya celebration, tapi juga kita mau ngebahas masalah performance mereka minggu depan. Bukan hanya performance mereka minggu depan, tapi juga jadwal mereka selama 1 tahun ke depan nantinya bersama NEST Academy dan juga bersama manajemen kita gitu. Yang pasti bakal seru banget. Kenapa? Karena gini ya, kita seperti yang mungkin pemirsa juga tahu bahwa kita selalu mencoba untuk mengedepankan kualitas di NEST Academy ini. Makanya kenapa kita sangat strict masalah kurikulumnya, ya kan? Kita sebisa mungkin mengurangi drama-drama dan hal-hal lain yang sebenarnya nggak terlalu esensial. Benar-benar kita memfokuskan sama what it takes to be a great entertainer. Itu harus disadari bahwa bukan hanya diperlukan talenta nyanyi, bukan hanya diperlukan talenta atau kualitas nari, tapi there are so many elements around that yang harus harus diasah. Nah, di konser inaugurasi kali ini kita mau memperlihatkan seberapa banyak sih progres yang mereka udah buat dari pertama kali kita audisi mereka pada saat lagi we found them the first time sampai mereka pada saat lagi udah ngelewatin proses itu sampai sekarang itu seperti apa. Ya yang pasti kayaknya nggak komplit kalau saya juga nggak perform bareng mereka. Nah, jadi hari ini juga aku lagi ngebahas, aku ada ide. Saya maunya seperti apa, kira-kira yang bisa mengedepankan mereka juga, tapi juga kolaborasi dengan saya juga, dan band saya juga, dengan lagu saya. Itu tadi saya lagi ada beberapa ide yang saya pengen tuangkan ke mereka. Ya itu sih, sebenarnya ini baru initial meeting ya, baru first meeting-nya. Nanti besok kita akan ketemu sama music director-nya. Saya akan kasih tahu, kebetulan karena music director-nya sendiri kita pilih memang karena sama aku juga gitu. Maksudnya dia emang udah jadi basisnya aku selama ini juga gitu, dan aku tahu kualitas dia seperti apa. Jadi itu sih, besok kita bakal meeting masalah lebih detailnya lagi, kreatifnya seperti apa gitu. Top 9 yang diajak, bakal seru banget sih. Aku sendiri aja udah sangat excited nanti buat konser inaugurasinya. Top 9, kenapa kita pilih top 9 ya? Karena ya top 9 ini yang memang kita pikir benar-benar bisa merepresentasikan udah cukup panjang untuk bisa paling tidak memperlihatkan ke orang apa yang mereka dapat selama ini pada saat lagi di kelas NEST Academy. 4 besar juara NEST Academy 2013 yang telah mendapatkan pembekalan langsung dari entertainer sekelas Agnes Mo, yang tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Benar-benar kita bangga banget lah ya, udah dipegang sama manajemen yang hebat banget dan kalau misalnya kita lihat di kompetisi-kompetisi lain mungkin nggak tahu ya gimana, cuman kita benar-benar ngerasa kayak dihargain banget di sini, karena walaupun
kita nggak semua juara satu misalnya, tapi tetap kita di plan semua schedule-nya, bulan ini kita ada mau ngapain, bulan ini kita ada mau ngapain, jadi kita nggak buta banget masuk ke industri musik. Hi good people, jangan lupa saksikan konser inaugurasi NES Academy 2013 tanggal 29 hari Minggu jam 8 malam hanya di NET. Oke, good people, penasaran seperti apa kemeriahan konser inaugurasi NES Academy 2013? Jangan lupa saksikan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 jam 8 malam hanya di NET. Nah, sekali lagi kita ingatkan ya, yang nggak mau kelewatan konser inaugurasi NES Academy 2013, tentunya jangan lupa tanggal 29 Desember jam 8 malam hanya di NET. Suaranya harus gitu loh. Hanya di NET. Gitu ya, jam 8 malam ya. Tapi tentunya luar biasa, minggu lalu itu udah grand final dan tentunya Barcelona keluar menjadi pemenang. Kemarin di Entertainment News pagi, kita juga udah ajak ngobrol-ngobrol secara eksklusif. Udah ngobrol-ngobrol nih ya. Tapi sama ya guys, kalau ngomongin soal hadiah ya, sebenarnya mereka kan juga dapat uang cash dan juga berprestasi, itu kan paling penting kan. Tapi sebenarnya hadiah yang paling spesial itu apa? Ilmunya yang didapat. Pelukan sayang dari Agnes Mo. Oh, ternyata Agnes Mo-nya. Plus ilmunya yang didapat semasa karantina tentunya. Betul. Ya dan kan? Ini merupakan langkah awal tentunya untuk para student yang mau terjun di dunia entertainment. Kemenangan adalah langkah awal untuk sesuatu yang besar ke depannya. Mantap sekali. Mantap sekali. Saya suka gaya kamu, saya gak suka gaya saya.